Tim Jantanras Polda Bangka Belitung menyergap Iqbal di sebuah toko sembako di Desa Dalil, Kabupaten Bangka. Pemuda 21 tahun warga Bangka Tengah ini ditangkap lantaran diduga kuat melakukan aksi pencurian satu unit mobil pickup. Pelaku rencananya akan melarikan mobil curiannya keluar Pulau Bangka melalui Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok untuk menjualnya di sana. Mirisnya, aksi nekat tersebut dilakukan pelaku lantaran terlilit utang chip game online senilai 6 juta rupiah. Jadi alasan pelaku melakukan pencurian yaitu karena pelaku terlilit hutang chip game High Domino ya, sebesar 6 juta. Saat ini pelaku dan barang bukti sudah dilimpahkan di Satreskrim Polres Bangka Tengah. Dan proses penyidikan selanjutnya diserahkan kepada Polres Bangka Tengah. Jika mobil itu terjual, selain untuk membayar hutang, pelaku rencananya menggunakan uangnya untuk membeli chip baru agar bisa kembali bermain game online. Dwiraka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.